Jadi ini adalah Masjid Tiban Turen, Malang, Jawa Timur, yang katanya dibangun oleh jin dalam waktu semalam dengan bangunan yang sedetail serta sebesar dan semegah ini dan berada di dalam gang kecil. Bagaimana bisa alat berat masuk ke sini? Jadi, apakah benar dibangun oleh jin? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi berada di Masjid Tiban Turen. Nah, jadi Masjid Tiban Turen ini berada di Jalan Wahid Hasyim, Sanan Rejo, Kecamatan Turen, Malang ya. Jadi di depan masjid ini udah banyak banget yang jualan kayak buah dan juga pusat oleh-oleh gitu guys. Nah ini kita langsung masuk aja ke depan pintu masuknya Masjid Tiban Turen dan langsung disambut oleh petugas untuk diarahkan ke parkirannya. Jadi sedikit saran aja buat kalian biar tidak jalan terlalu jauh ketika kalian membawa kendaraan itu, mending diparkir di dalam masjid ya guys. Jadi untuk roda 2 itu langsung ikutin rute kita aja. Ini ada tulisannya juga parkir roda 2. Nah jadi ini dia tempat parkirnya. Kemudian setelah parkir itu kita bakalan dapat kayak kartu kayak gini, itu kartu masuk pondok ya. Jadi nanti kartunya ditukarkan ke bagian pusat informasi ketika mau keluar pondok sebagai laporan pengunjung guys. Nah ini kita selesai memarkir kendaraan, ini kita langsung aja berjalan menuju ke depan pondok, maksudnya ke depan Masjid Tiban Turen ya. Jadi ini viewnya kalau dari sini itu udah bagus banget ya guys. Jadi masjidnya bener-bener indah banget dan juga di setiap desainnya itu bener-bener nyeni banget ya. Jadi detail-detailnya itu benar-benar diperhatikan. Nah ini di depan sini itu juga kayak ada tempat beristirahat gitu. Jadi walaupun cuman tempat beristirahat itu bagus gitu loh, tempatnya itu nggak yang cuman asal-asalan gitu. Nah ini kita langsung masuk aja ke dalam pintu masuk Masjid Tiban Turen ya. Nah ketika masuk sini itu alas kaki dilepas ya guys. Kalian kalau misal nggak bawa kresek, kalian bisa beli di sebelah kiri situ tadi. Ada kayak tempat foto, tapi di situ juga menyediakan kresek. Harganya cuma seribuan aja, daripada kalian bawanya ribet dan juga takutnya mengotori, jadi lebih baik beli aja di situ tadi. Nah kemudian ini ada ruang aula guys. Ini ruang aulanya berada di depan sendiri ya. Jadi ketika ada acara-acara apa gitu, biasanya acaranya itu berada di ruang aula sini, atau mungkin mau apa kayak kunjungan-kunjungan gitu biasanya di aula sini guys. Nah terus untuk pintu ini itu pintu menuju ke ruang akuarium ya. Jadi ini di lantai 3, aulanya tadi lantai 2 ya. Jadi untuk lantai dasarnya itu ya yang di parkiran tadi guys. Nah ini di ruang akuariumnya, jadi ini banyak banget berbagai macam ikan di sini. Ini termasuk ada ikan gurami juga guys. Ini ikan guraminya umur berapa ya, kok sampai besar gini guraminya. Dan ini pengunjungnya lumayan banyak ya hari ini, karena memang ini hari libur sekolah ya. Jadi lumayan banyak pengunjung yang berada di Masjid Tiban, tapi karena weekday jadi nggak terlalu banyak juga sih.
Nah, lanjut kita ke areal sini. Ini adalah areal kolam ikan gitu. Ini nanti bakalan ada kolam ikan di pojokan sini. Dan di sini juga ada taman-tamannya kayak gini, terus ada akuariumnya juga. Nah, itu ada air gemericik, air yang apa? Kayak buat air terjun gitu. Terus di sini juga merupakan jadi salah satu spot foto favorit para pengunjung Masjid Tiban Turen ya, karena ini nih yang bikin orang-orang betah di sini itu ya karena ikannya ini, ikannya lucu-lucu dan juga besar-besar. Siapa sih yang enggak gemes sama ikan secantik itu, terus ditambah dengan view tamannya yang bagus dan ada gemericik airnya, guys. Nah, ini kita juga pengen bermain-main juga bersama ikan-ikannya karena ikan-ikan di sini benar-benar bagus banget ya. Dan ini kita langsung melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi Masjid Tiban lagi. Nah, jadi di depan tamannya sini itu juga bisa kalian jadikan spot foto ya, karena memang cuantik banget tempatnya. Nah, terus ini ada kayak lorong gitu, lorongnya itu kayak arah menurun, terus ketika sudah turun itu ternyata ini itu kayak menuju ke jalan keluar, guys. Atau kalian bisa ketika pengen langsung ke lantai atas itu bisa langsung lewat sini, nanti belok kiri situ. Tapi sekarang kita bakalan menelusuri lewat tangga dalam aja kali ya. Nah, setelah melewati lorong-lorong itu tadi, sekarang kita bakalan menuju ke lantai 4 itu lewat ruang akuarium yang tadi, guys. Jadi kita masuk ke ruang akuariumnya dan kita cari anak tangganya. Jadi ruang akuarium ini berada di lantai 3, guys. Ini kita langsung aja naik melewati anak tangga yang berada di tengah-tengah ruang akuarium. Nah, jadi kalian kalau kesini nggak takut tersesat ya. Jadi kalian nggak usah khawatir karena di sini itu sekarang sudah banyak banget rute-rute atau petunjuk arah. Jadi misal kalian mau kemana itu udah nggak perlu bingung lagi karena bisa dengan mudah menemukan, karena di setiap sudut ruangan terus di setiap anak-anak tangga itu sudah terdapat arah gitu. Kalau dulu kan sering banget orang yang tersesat karena memang agak pusing ya kalau mau menghafalkan gitu, karena memang mengingat masjidnya ini luas banget ya. Jadi kalau nggak ada arah-arahnya gitu juga agak bingung. Nah, sekarang kita udah berada di areal dalam lama, guys. Jadi ini merupakan tempatnya keluarganya pemilik pondok. Jadi ini dalamnya yang lama. Nah, ini jadi tempat kayak ruang keluarganya para pemilik pondoknya itu, jadi kayak gini ya ruang keluarganya itu. Ada meja, ada kursi, terus ini ada meja makannya juga. Nah, terus itu ada kayak kamar mandi gitu juga di sini. Nah, ini meja makannya benar-benar artistik banget ya. Jadi mejanya itu, meja kursinya itu benar-benar kayu yang bagus gitu loh. Nah, ternyata di luar sini itu view-nya ya tempat jalan keluarnya yang tadi. Nah, ini nanti kita kalau keluar itu nanti lewat sini ya, menuju ke arah parkiran, ke parkiran roda 2 ataupun roda 4 itu nanti kita keluarnya bakalan lewat ke situ, guys.
Nah terus ini ternyata di samping ini ada ruangan, ini semacam kamar mandi ya kayaknya. Ini terlihat ada bathtubnya juga. Ini suasana kamar mandinya itu kayak yang zaman dulu banget gitu loh. Jadi kayak serasa nonton-nonton film zaman dulu kan, kamar mandinya itu kayak gitu. Kamar mandi versi mewah pastinya ya. Nah kemudian ini kita langsung aja menuju ke lantai 4 ya guys. Jadi dari dalam lama ini kita bakalan naik tangga. Nah ini maksudnya menuju ke lantai 5 guys. Tadi kan kita udah di lantai 4, sekarang kita sudah berada di lantai 5. Nah ini tadi kita naik lewat tangganya di dalam lama guys. Nah ini kita langsung aja lanjut naik, dan kita ini menuju ke lantai 6 ya. Jadi di lantai 6 ini kayak ada gazebo gitu. Ini terlihat ada rombongan dan beberapa orang yang sedang menjelaskan tentang Masjid Tiban Turen Malang ini. Nah, jadi kalian juga bisa pakai tour guide kayak gini. Ini orangnya dari orang-orang pondok sini ya, guys. Nah, ini kita masuk ke sini. Jadi di sini itu banyak banget kursi dan juga meja yang bisa digunakan untuk bersantai-santai. Nah, itu dia tadi lewat lorongnya. Kemudian ini ada tempat sholatnya. Jadi buat kalian yang bingung di mana sih di Masjid Tiban itu nanti sholatnya gitu. Jadi sholatnya itu nanti berada di lantai 5 sini ya guys. Nah tepatnya itu di sini. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba, semua fasilitas gitu kayak tempat foto, kemudian pusat perbelanjaan, oleh-oleh, semuanya itu bakalan langsung ditutup guys, karena akan fokus digunakan untuk sholat. Nah kemudian ini ada kolam juga di depan kita situ. Dan ini ada ruang istirahat pria juga. Jadi ini tempatnya untuk beristirahat untuk para peziarah yang jauh itu bisa beristirahat di sini. Dan tempatnya itu juga cukup nyaman dan juga cukup luas ya guys. Nah ada sofa-sofanya juga, terus tempatnya juga nyaman, kemudian juga berada di dekatnya tempat sholat. Nah ini dia tempat sholatnya. Jadi tempat istirahatnya tadi khusus putra ya guys. Nah terus ini ada yang untuk bagian putri, jadi disekat gitu. Nah terus ini ada kiblat. Nah arah kiblatnya itu menuju ke arah situ guys. Nah, kemudian ini ada jam-jamnya juga. Jadi tempat sholatnya itu seperti ini ya guys. Jadi buat kalian yang berada di Masjid Tiban Turen itu, kalian gak usah bingung nyari tempat sholatnya. Jadi tempat sholatnya itu berada di lantai 5 guys. Pokoknya kalian cari aja lantai 5, nanti pasti bakalan menemukan tempat sholat itu. Nah kemudian ini kayak ada dekor-dekor gitu ya. Nah ini dengan hiasan-hiasan yang sangat detail dan juga bagus banget dan bernuansa warna emas guys. Biasanya kalau ada lagi ada nikah massal di sini itu selalu dijadikan spot foto ya, karena
tempatnya seperti apa? Seperti singgasana orang kalau lagi nikah gitu ya. Apa sih namanya? Dekor. Nah, iya dekor. Nah, terus ini juga bisa dijadikan sebagai spot foto juga. Sekarang kita langsung aja naik menuju ke lantai 6, menuju ke pusat perbelanjaan di Masjid Tibanturen. Nah, ini tangganya juga bagus banget ya. Jadi di sisi kanan dan kiri itu ukir-ukirannya benar-benar detail banget wis pokoknya. Nah, ini ada kayak apa, menara gitu, apa sih? Ya, pokoknya menara kecil-kecil gitu untuk menambah keindahan di setiap sudut yang berada di Masjid Tibanturen sini, guys. Nah, ini kita udah berada di lantai 6 dan kita langsung aja menuju ke lantai 7. Kita bakalan menuju ke lantai 7, menuju ke pusat perbelanjaannya. Nah, itu dia taman yang di kolam tadi terlihat dari sini. Tamannya yang bagus banget. Dan itu kubah-kubah masjidnya kelihatan ya, guys. Nah, ini kita langsung aja melewati anak-anak tangga dari lantai 6 menuju ke lantai 7 alias pusat perbelanjaan atau shopping center. Nah, ini kita setelah naik tangga, ini kita juga masih harus naik tangga lagi. Kemudian di depan situ juga ada ruang istirahat pria lagi. Jadi banyak banget tempat istirahat yang disediakan oleh pengurus pondok ya. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 7, tepatnya di pusat perbelanjaannya. Jadi di depan kita ini kita langsung disambut dengan batu besar yang kata-katanya bagus banget dan juga dalam banget, guys. Yang intinya selama-lamanya kita berada di dunia itu masih lamaan kita berada di akhirat. Jadi intinya untuk mengingat akan di akhirat nanti ya, guys. Inti dari kata-kata yang berada di batu besar yang itu tadi. Nah, ini kita langsung menuju ke pusat perbelanjaannya. Itu kita bakalan melewati kayak kolam gitu. Ini biasanya lucu deh kalau kita lewat terus pasti ada aja ikan yang lagi lewat, guys. Nah, tapi sekarang ikannya lagi sembunyi atau gimana? Nah, ini jadi yang pada bilang mungkin ada rumor Masjid Tiban ini katanya dibangun oleh jin, itu nggak bener ya, guys. Karena ini ada napak tilas, jadi bukan napak tilas sih, apa ya, kayak sejarahnya mulai foto dari tahun pertama pondok dibangun sampai perkembangan pondok sampai sebagus ini. Nah, mulai dari tahun 90-an terus 2000-an ini kalian bisa lihat progresnya dari tahun ke tahun. Ini pondoknya benar-benar bertahap ya, guys. Jadi enggak yang ujuk-ujuk ada alias yang tiba-tiba ada alias tiban gitu, enggak. Masjid ini itu dibangun oleh manusia ya, guys, dan juga bertahap, enggak langsung tiba-tiba ada gitu. Nah, dan sekarang kita sudah berada di pusat perbelanjaannya Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadolir Rahmah alias yang sering kita kenal itu Masjid Tibanturen ya, guys. Nah, di sebelahnya ini ada foto pembangunannya lagi. Ini on process Masjid Tiban ini
dari tahun ke tahun, jadi perkembangannya sangat amat pesat banget ya guys. Nah ini ada yang tahun 91 itu ada santri-santrinya juga, jadi benar-benar yang bangunan ini itu dulunya sederhana banget, terus ke sekarang jadi semegah dan juga seluas ini guys. Nah ini ada Taman Mamamju, ini ada beberapa tanaman-tanaman juga di lantai 7 sini. Dan kemudian sekarang kita sudah masuk di area pusat perbelanjaannya. Ini di sini menyediakan berbagai macam souvenir. Ini ada kaos-kaos juga. Kemudian ada berbagai macam kemeja, kemudian ada daster juga, terus beraneka macam pakaian. Pokoknya guys, ada gamis juga, ada baju takwa, sarung, segala macam di sini itu banyak banget ya. Dan di sini itu enaknya itu harganya pas, jadi ya wes nggak tawar-tawaran, dan penjualnya itu juga tidak memberi harga yang tinggi, jadi ya wes. Ya wis itu harganya gitu. Jadi enak ya buat kaum-kaum yang tidak bisa nawar, biar tidak sampai kemahalan gitu belinya. Kalian bisa langsung aja, misal kalian butuh sesuatu, bisa langsung belanja di Masjid Tiban Turen sini, karena cukup lengkap segala keperluannya. Ini juga ada alas kakinya juga guys. Ini alas kakinya juga cukup lengkap ya. Ini ada sarung-sarung juga, ini berbagai macam pilihan sarungnya. Nah, sajadah-sajadah di sini juga ada, mukena, wis lengkap banget pokoknya ya. Nah, itu pilihannya, sarungnya aja banyak kayak gitu. Ini ada baju koko, kemudian ada tas-tas juga. Ada kemeja-kemeja, wis banyak banget. Dan itu tadi juga ada kasirnya, ini kasirnya ada dua ya. Nah terus ini juga ada dasar pembangunan, prinsip pembangunan, dan juga prinsip pendanaan. Jadi di sini itu tidak meminta-minta ya guys. Jadi bangunannya itu tidak hutang, tidak tomak, tidak berminta-minta. Kemudian prinsip pembangunan juga cepat, tepat, hemat, kuat, dan indah. Dan dasar pembangunnya itu berdasarkan fungsi rohani, jadi berdasarkan ketenangan hati guys. Nah ini kita lanjut lagi, ini menuju ke pusat oleh-olehnya. Jadi kalian yang berada di Masjid Tiban sini, kalian bingung mau bawain apa ya oleh-oleh buat keluarga di rumah, wes gak usah pusing cari-cari di luar-luar. Di dalam sini juga banyak banget oleh-oleh khas Malang, oleh-oleh khas Masjid Tiban itu banyak banget. Dan yang tak lupa ini adalah keripiknya guys. Ini keripiknya berbagai macam ya. Dari buahnya ada buah naga, ada anggur, ada salak, ada jambu. Banyak banget wes. Terus yang jangan lupa itu ada jenang jarkasi ya guys. Jadi ya kalian yang lagi ke Masjid Tiban itu jangan lupa beli jenang. Jenangnya jarkasi namanya. Itu jenangnya mantep banget. Terus jangan lupa beli krepek tempe juga. Ini khasnya Turen, khasnya Sanan ya. Nah kemudian ini ada yang 10.000 dapat 4 juga. Waduh, mantep banget ya. Bisa pilih-pilih dapat 4 biji, kurang enak gimana coba. Di sini jajanannya murah meriah ya guys. Jadi banyak banget pilihannya, terus macem-macemnya juga. Ini ada pria crispy juga. Aduh, kayak menggoda banget ya. Terus ini ada juga si PT crispy ikan. Nah, terus ini juga ada beraneka macam kerupuk ya. Terus ada juga ini brem. Wah, ini oleh-oleh khasnya wisata religi ini. Brem.
Pasti kalau habis dari wali atau dari Macitiban atau gimana kan biasanya selalu bawa brem ya. Ini juga ada yang kemasan kecil. Terus ini ada dodol juga, dodolnya jar kasih sama, wah mantep wis pokoknya. Ini terus juga ada air zam-zam versi travel size. Jadi ini itu kayak buat oleh-oleh haji gitu guys. Ada air zam-zamnya, ada tasbihnya gitu. Jadi enak buat kalian yang mau cari oleh-oleh haji, itu juga bisa langsung ke sini ya guys. Nah terus ini ada kopi juga, ada kopi nongko, ada kopi dampit, kopi lanang, bermacam-macam kopi. Terus juga ada minuman serbu kayak jahe, kunir gitu yang tinggal seduh aja. Nah terus di depannya pusat oleh-oleh, kita langsung tergoda dengan bebauan dari mie. Seperti biasa, kita kalau pergi ke tempat wisata itu beli mie ya. Dan jangan lupa ya guys, setelah makan itu jangan lupa sampahnya itu dibersihkan. Nah itu ada orang yang buang sampah sembarangan, ditaruh di bawahnya tiang, itu sama Mas Arafat diambil juga. Jadi kalian kalau misal ada di sini terus melihat ada sampah gitu, mending dibuang aja ya. Soalnya kan kasihan pengurusnya yang harus bersih-bersih juga, biar tidak mengurangi keindahan Masjid Tiban Turen guys. Nah terus ini di depannya pusat oleh-oleh, ini juga ada spot bagus banget guys. Ini dia spotnya. Nah jadi di depannya itu kayak ada menaranya gitu ya. Nah ini dia bagus banget tempatnya. Dan lanjut kita mengelilingi pusat oleh-oleh lagi. Jadi untuk di luar sini, di luarnya depannya pusat oleh-oleh yang makanan, ini ada beraneka macam pernak-pernik ya. Kayak gelang, terus ada apa? Kayak oleh-oleh haji gitu loh, banyak banget di sini. Kayak kopiah, terus atau baju koko gitu, banyak banget. Terus di sini yang aku kaget itu ada barbershop, tapi mulai dari zaman beberapa tahun lalu pas kita kesini, kita buat video juga di Masjid Tiban Turen yang lama, itu nanti kita bakalan taruh linknya di description box, kalian bisa lihat. Itu nggak pernah buka sih, atau memang pas kita kesininya pas lagi nggak buka ya. Itu kalian nanti bisa tonton di video kita yang lama di Masjid Tiban Turen yang lama. Itu kalian bisa bedakan yang dulu sama yang sekarang. Memang ada beberapa perubahan ya. Jadi ketika misal kesini itu biasanya kalau agak berjarak sekitar 1 tahun atau berapa, itu biasanya memang ada beberapa perubahan yang ada di masjid sini guys. Dan ini kita langsung aja menuju ke lantai 8, yaitu menuju ke Zahra Garden guys. Nah jadi di lantai 8 ini kita harus lewat sini, jadi dipakai dulu sandalnya ya, menuju ke tamannya, ke taman bunganya. Jadi di sini itu juga menjual berbagai macam bunga. Nah ini jalan menuju ke Zahra Garden. Nah ini kita sudah sampai di depannya Zahra Garden. Jadi ini banyak banget bunga-bunga. Di depan situ ada golongan aglonema. Nah terus ini juga bunga cantik-cantik warna hijau-hijau gini, kesukaanku banget ya. Jadi bunga yang hijau-hijau itu bakalan menambah kesegaran rumah ya. Jadi kalian yang rumahnya itu biasanya kayak kering keronta gitu, dikasih bunga itu pasti langsung seger ya. Terus di sini juga banyak banget anggrek guys. Ini anggreknya itu bener-bener tinggi dan juga cuantik-cuantik ya. Nah itu dia anggreknya.
Ini aku lagi nanya-nanya sama masnya, berapa sih mas harga anggreknya kayak gini? Kata masnya macem-macem mbak, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 400, 500. Pokoknya tergantung dari jenisnya aja gitu. Terus di sini juga ada pot-pot bunganya juga buat anggrek. Dan ini ada pusat pembibitan anggrek-anggrek yang kecil gitu guys. Jadi ini ada anggrek yang versi travel size. Jailah travel size alias versi mininya. Kalian yang pengen beli yang kecil aja itu bakalan harganya juga lebih terjangkau. Nah ini kita langsung berjalan lagi menyusuri Masjid Tiban Turen Malang. Nah, ini cuacanya lagi cerah banget dan sangat amat mendukung ya. Nah, ini kita balik lagi ke areal yang tadi di atasnya anak tangga menuju ke lantai 8 dan kita bakalan langsung menuju ke tangga legendnya Masjid Tiban, guys. Nah, ini dia tangganya. Tangga yang sangat amat curam banget. Pokoknya kalian kalau lagi ke Masjid Tiban Turen wajib pakai banget nyobain ke apa? Nyobain tangga ini ya, karena sensasinya benar-benar menguji adrenalin pol ya. Tangganya itu jadi benar-benar berdiri gitu guys, nyeklik gitu belah bahasanya. Jadi kalian kalau kesini tuh harus hati-hati, harus sambil pegangan karena tangganya bener-bener tinggi pol. Wis pokoknya hati-hati jatuh ya. Ini aja aku ngelihatnya itu sambil ngeri-ngeri sedep gitu. Nah ini di depannya itu view-nya itu kayak lorong kayak gini. Nah ini aku lagi naik. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya betapa tingginya tangga ini. Jadi betapa apa ya, betapa menekliknya gitu. Jadi aku sampai ketakutan gitu. Sama kayak di video sebelumnya, ini aku juga kayak ngeri-ngeri sedep serem gitu. Dan gak berani lihat ke bawah. Itu kuncinya sih, kalau takut sama ketinggian jangan lihat ke bawah, lihat aja ke atas tok gitu wis, bisa gitu aja wis intinya. Nah ini kita sudah berada di lantai 9 guys. Ini dia lantainya. Dan kita langsung turun aja. Salah ding, itu tadi lantai 10. Ini kita bakalan turun aja menuju ke lantai 9. Jadi kita melewati tangga-tangga di sini. Ini di sini itu yang aku heran itu bersih banget ya. Jadi meskipun tempatnya itu luas terus juga tinggi banget, itu setiap tempatnya itu bersih. Dan ini ada keterangan, mohon maaf lift tidak untuk umum. Jadi buat kalian kita yang para tamu biasa aja itu pakainya itu pakai tangga ya, karena liftnya itu dikhususkan ketika ada acara keluarga saja. Nah, di sini juga terdapat beberapa meja dan juga kursi yang bisa kalian gunakan buat beristirahat. Kemudian di depan sini juga ada kayak air mancur gitu ya. Nah, ini juga merupakan spot foto favorit yang berada di Masjid Tiban Turen Malang, guys. Nah, ini ada apa? Ada kubah masjidnya juga. Ini juga bisa dijadikan sebagai spot foto. Nah, ini semilir anginnya menambah keindahan ya. Cailah, menambah keindahan lagi. Tapi emang bener sih, menambah apa ya, kayak sepoi-sepoinya itu loh, enak banget tempatnya di sini. Nah, ini dia. Jadi sambil melihat air mancur di sini, guys.
bener-bener menenangkan banget ya. Ini juga bagus banget. Nah, kemudian ini juga ada tempat-tempat duduknya juga. Nah, terus bisa juga foto-foto di situ, juga cakep cus dah. Nah, ini kita langsung turun lagi ya guys, menuju ke lantai 8, ke Zahra Garden ya. Jadi kalau turun ke sini itu, tapi sebelum turun kayaknya kita mau foto-foto dulu deh di depannya air mancur tadi, karena bagus banget ya. Sayang banget kalau misal nggak digunain buat foto-foto, karena spotnya juga cantik. Terus hari ini awannya itu juga lagi bagus banget guys, jadi bakalan menambah keindahan yang ada di sini. Sambil melihat keindahan air mancurnya itu, sambil duduk-duduk di sini atau mungkin sambil makan-makan snack atau gimana. Biasanya kita sih selalu nyantai-nyantainya itu di sini ya, sambil menikmati view gitu. Nah, ini kita bakalan turun menuju ke lantai 8. Jadi anak tangganya itu di sebelah sini ya guys. Jadi kalian gak usah bingung, pokoknya kalau kesini udah banyak banget kayak arah panah-panah gitu, jadi insya Allah nggak bakalan tersesat juga. Nah, ini juga ada arah jalan menuju ke lantai 7 atau menuju ke arah keluar. Dan di sini juga ada tempat proses pembuatan kaligrafi guys, itu dia tempatnya. Jadi tempat pembuatannya itu berada di lantai 8. Kemudian ini dia kaligrafinya yang dipajang di sini, itu juga dijual ya guys. Ini ada yang dalam bentuk jam juga, terus ada yang hanya kaligrafi saja, itu bisa kalian pasang di rumah biar rumahnya tambah bagus lagi. Nah, terus itu tadi juga ada figura juga, terus ini ada lukisan juga besar banget. Nah, ini pilihan kaligrafinya juga banyak banget yang bisa kalian pilih. Nah, terus ini juga ada kayak kerajinan tas-tas gitu ya guys. Ada pot bunga juga, bagus banget. Terus ini ada berbagai macam bunga palsu alias bunga artificial. Nah, ini bunganya bisa menambah keindahan dekorasi rumah. Mungkin bisa ditaruh di pojokan atau taruh di depan, itu juga bagus dan cocok banget guys. Atau mungkin kalian mau mendekor di kamar atau gimana. Terus di sini juga tersedia bunga-bunga kecil kayak di dalam pot gitu ya. Jadi lucu banget kalau misal di meja gitu ditaruh satu aja bunga. Nah, terus ini ada kaligrafi-kaligrafi juga yang masih nggak ada figuranya. Terus ini bunganya ada tulisan 35.000, tapi misal beli 3 itu 100.000 aja guys. Nah, ini kita langsung turun lagi. Nah, itu ada taman yang tadi ya guys, tamannya yang di di lantai 7, di pusat perbelanjaannya yang tadi. Dan ini kita mau keluar, tapi ini aku mau ke kamar mandi dulu. Dan ternyata di sini itu, ini kalian bisa lihat ya, ketika waktu sholat ini selalu ditutup. Jadi toko-tokonya itu langsung dimatikan. Ini nggak berlaku di situ aja, tapi di semuanya, di seluruh pusat perbelanjaan. Jadi ketika waktu sholat itu istirahat semua ya guys. Jadi di mana lagi sih, biasanya kan waktu sholat ya tetap buka, tapi di Masjid Tiban ini harus ditutup.
Nah ini aku udah selesai dari kamar mandi. Jadi kalian yang bingung kamar mandinya, itu berada di belakangnya pusat oleh-oleh tadi ya guys. Nah ini masuk ke areal pusat oleh-oleh yang pernak-pernik yang tadi. Dan ini kita langsung aja menuju jalan keluarnya ya. Jadi kalian kalau kesini, sekali lagi kita jelasin, gak usah takut kesasar ya guys. Karena di mana-mana itu banyak banget petunjuk arahnya. Nah ini view-nya bener-bener the best ya. Jadi dari arah jalan keluar sini itu view-nya itu kayak banyak sekali pot-pot bunga, tapi potnya sekarang itu lagi kosong ya. Biasanya itu di sini itu banyak banget tanaman buah maupun bunga kayak gitu. Nah jadi kalau lewat sini itu bener-bener best view banget ya guys. Jadi kalian bisa jalan menuju arah keluar dengan menikmati view yang ada di sini yang bagus banget ya guys. Nah ini kita bakalan menuju ke areal kebun binatangnya. Dan ini ada sejarah pondok pesantren, sejarah apa kayak singkatnya gitu, kalian bisa baca. Pendiri, pemilik dan pengasuhnya dari tahun 1963 sampai dengan 1998 guys. Nah kemudian ini ada kata-kata juga, bahagialah orang yang mengetahui dan dapat mencintai siapa yang harus dicintai. Cailah, dalam banget ya guys kata-katanya. Nah ini kita lurus aja guys, terus nanti bakalan menemukan kayak arah petunjuk jalan gitu. Nah kemudian dari sini kita bakalan belok ke kanan guys. Dan ternyata di sini itu juga ada ruang hitan. Jadi biasanya kalau lagi ada hitan massal itu tempatnya di sebelah sini ya. Jadi lebih tepatnya di areal turun-turun apa jalan menurun menuju ke jalan keluar. Nah, ini ada tulisan kebun binatang, musola dan juga jalan keluarnya. Nah, jalanannya itu enak ya, jadi menurun gitu. Kalau tadi pas berangkat itu kan jalanannya naik ya guys, jadi agak lumayan menguras tenaga. Dan ini kita sudah sampai di areal kebun binatangnya. Di depan kita ini ada rusa guys, ini rusanya lagi makan. Dan tanduknya itu bener-bener khas banget ya. Pokoknya rusa itu kan khasnya itu kan tanduknya yang lucu gitu ya. Nah kemudian selain ada rusa, di sini itu juga ada monyet guys. Ini di sebelah kiri ini ada monyet. Nah itu dia monyetnya lagi bersantai-santai di dalam kandang. Kemudian di sini juga ada ayam. Nah ini dia berbagai jenis ayam yang ada di kebun binatang Masjid Tiban Turen. Nah itu dia ayam-ayamnya, ada ayam jago, terus kemudian ada ayam betina, apalah namanya itu, pokoknya berbagai macam jenis ayam ya guys. Ini ayam jagonya bagus banget ya motifnya. Nah ini kita menurun lagi. Dan di sini itu ada ayam gimbal guys. Jadi di kaki-kakinya itu ada bulunya juga. Jarang banget ya ayam itu sampai di kaki-kakinya itu ada bulunya. Jadi ayam ini bener-bener gimbal banget ya. Nah ini juga ada arah kalau mau pulang itu arah ke kiri guys. Ada petunjuk arahnya. Nah itu dia petunjuknya, langsung aja kita belok ke kiri. Nah ini kita bakalan memasuki areal danau ya guys. Nah di depannya danau itu juga ada kayak kamar-kamar gitu. Mungkin itu digunakan untuk tempat tidurnya santri ataupun tempat
pengurusnya ya guys. Terus ada mobil-mobil juga di sebelah kiri sini. Ada mobil yang terparkir, mungkin itu pengurusnya kali ya, kok sampai ada mobil juga di depannya areal kayak kamar-kamar gitu. Nah, ini kita sudah mendekati areal Danau Masjid Tiban Turen. Wah, bangunannya bener-bener, aduh, bener-bener mantep banget ya. Bener-bener bagus banget. Nah, ini areal danaunya ya. Jadi danaunya di sini juga termasuk yang luas banget. Terus di danaunya sini juga ada ikan-ikannya juga. Cuman ikannya sekarang kayak nggak kelihatan gitu. Nah, terus di sini juga ada peraunya ya. Jadi misal hari tertentu, hari besar atau hari libur itu biasanya peraunya itu beroperasi. Jadi kita bisa sambil keliling danau tipis-tipis, tapi karena sekarang nggak beroperasi, jadi ya sudahlah. Kita next mungkin lain waktu kalau lagi beroperasi kita mencoba naik-naik di atas perahu situ tadi. Nah, jadi di sini view-nya juga bagus banget, bangunannya tinggi gitu ya. Jadi ini tadi ada 10 lantai gitu, kita sampai atas itu. Waduh. Nah, terus di sini juga tempat pusat informasi. Nah, ini dia ada tulisannya ruang informasi. Jadi ketika mau keluar, kita harus menukarkan kartu masuk tadi ke ruang informasi untuk ditukar kartu keluarnya, guys. Terus di depannya sini juga ada souvenir pondok. Nah, berhubung sekarang memang lagi waktunya sholat asar, jadi di ruang informasi tadi tutup ya. Jadi di sini itu memang ketika waktunya sholat itu semua kegiatan di masjid ini itu tutup. Jadi untuk ruang informasi, untuk pusat perbelanjaannya, terus segala fasilitasnya itu harus ditutup sampai waktu sholat selesai, guys. Nah, ini kita bakalan lanjut menuju ke pesareannya ya. Jadi untuk video pesareannya kalian bisa tonton setelah video ini. Jadi tetap stay tune di channel Arafat Kiki, karena di channel Arafat Kiki kalian bakalan bisa menemukan berbagai macam video menarik ya guys. Dan ini kita sudah menuju areal pulang ya. Jadi untuk view-nya itu kayak gini ya. By the way, ini sore hari, jadi mataharinya bener-bener lagi golden hour banget ya. Nah, jadi jalanannya itu ke sini. Kalau parkir roda 4 itu belok ke kiri, kalau parkir roda 2 itu ke kanan. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.